apa yang berlaku sepanjang 40 tahun kita berdiri itu. Dalam hadis dan dia Qadad bin Aswad Nabi bercerita, Tudna syamsu yawmal qiyamah, di padang mahsyar matahari begitu dekat sekali. Kalau dalam bahasa Arab, Tudna ni maknanya satu batu jaraknya daripada kepala kita. Tapi orang tua kita panggil sejengkal, agak dia nak mengatakan dekat agak. Kalau sejengkal ni gaya kita, satu batu jarak ni. Tuan-tuan, satu batu matahari ini daripada kepala panas sangat. Sebab sekarang jarak matahari dengan kita 93 juta batu. Jadi kalau satu batu saja dia punya jarak, memang panas tu. 93 juta batu bersamaan 149.6 juta kilometer jauhnya matahari dengan kita sekarang. Tapi sekarang kalau musim panas, belenggin kita. Itu sedang 93 juta batu. Maka apabila dia begitu dekat, apa jadi? Fayakunu nasu ala qatri a'malihim fil araq. Manusia akan dihukum awal mengikut dia punya amalan, ikut peluh dia. Itu sebagai mukadimah azab je tu. Kiregi peringkat awal, orientasi je tu. Belum masuk yang jahanam lagi, neraka bagai-bagai. Faminhum mayakunu ila ka'bai. Ada orang peluh sampai berpulali. Ila rukbatai, ada peluh sampai lutut. Ada orang hilang akwai sampai pinggang. Ada orang waminumayal jimul arak iljaman sampai ke bibir. Dia terpaksa melompat-melompat sikit supaya peluh tu tidak ditelan oleh dia. Ini hadis riwayat Muslim. Maka bayangkan dalam suasana yang begitu mengerikan itu, manusia begitu terseksa sekali menunggu, sehinggakan ada di kalangan mereka ketika itu berdoa kepada Tuhan, Ya Rabbi irhamna walau ilan nar. Wahai Tuhan, kesialah pada kami, janganlah seksa kami begini, campak je lah kami dalam neraka, settle salah, tak payah diri. Dia sanggup dicampak neraka daripada duduk pada masyarakat. Matahari dekat, lantai besi, langit tembaga, tuan-tuan duduk mana? Selipar tak ada, kasut tak ada. Tujuh golongan dapat naungan, itu okeylah, Tuhan payung dia. Yang kita, yang cak ayam, mana nak duduk? Dengan dahaga panas, semua orang akan dahaga. Proses mahkamah perbicaraan 50 tahun akhirat saja. Tapi sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Maka kita sangat memerlukan kepada keselesaan. Korang-korang kalau ada R&R, lebay, tempat kita berehat-berehat, basuh-basuh muka, tahanlah sikit. Ini keperluan kita nak mendapatkan malam ini berazab, nak dapatkan Telaga Kausar. Sementara kita menunggu proses pembicaraan, prosiding kita di mahkamah Allah. Baik, apa bentuk fizikal kolam Nabi? Pertama, fizikal kolam Nabi ini bentuknya adalah empat segi dan sangat luas. Empat segi tepat, murabak, orang putih panggil square. Empat segi tepat. Panjang dia dengan lebar dia sama. Sama panjang, sama lebar. Dalam hadis Nabi sebut, Haudi masiratu syahri wa zawayahu sawa'un. Telaga aku itu jaraknya satu bulan, tepinya juga satu bulan. Nabi guna istilah satu bulan. Ulama kaji apa makna jarak satu bulan. Rupanya mengikut jarak perjalanan unta selama sebulan. Normally unta dia jalan sejam 5 km. Yang ada ubat kiraan lah. Sejam unta jalan 5 km. Tiap-tiap hari average unta jalan 10 jam. Average lebih kurang dalam 50 km. Dalam sebulan 30 darab 50 bersamaan 1500 km. Jadi bayangkanlah panjang telaga Nabi dengan lebarnya 1500 km. Lebar 1500 km, panjangnya pun 1500 km. Orang yang tak pandai geografi, tara mana panjang 1500 km? Kalau ukur peta Malaysia, kalau kita ukur peta Malaysia semenanjung, tuan-tuan start kereta daripada Singapura, ambillah daripada Tampines, Bedok pun boleh lah, ambil paling ujung, ambillah daripada Pasir Ris, daripada Tampines, tuan-tuan masuk PIE, Pan Island Expressway, cross Singapura, masuk Johor, masuk Johor, cross Johor, masuk Melaka. Melaka, lepas Melaka pergi Sembilan, pergi Sembilan Selangor, Selangor masuk Spring, pergi lah ke utara. Kita pergilah utara daripada Peraknya, Kedahnya, Pulau Pinang, Kedahnya sampai ke Pengeling. Daripada Tampines Singapura, cross Semenanjung Malaysia, sampailah ke Phuket, Thailand.
itu baru 1321 km. Bayangkanlah, itu baru 1321 km. Kalau 1500 ni katanya sampai ke Yanggul di Burma. Jadi itulah panjangnya telaga Nabi, lebarnya pun sedang itu dulu. Panjang. Apa sebab? Umat dia ramai, anak ramai, besarlah periuknya. Besar. Dan pada telaga Nabi ini disediakan cawan minuman. Dalam cerita kita ke Mekah pun, Zam-Zam punya dispenser tu ada cawan dia. Ada yang belum guna, ada yang dah guna. Jadi itu juga telaga itu ada di tempat minum dia. Tanah mana banyaknya cawan ini? Dalam hadis Nabi pernah menyebut, ma'uhu abyadu minal laban wa ri'uhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yazma'u abada. Hadis Bukhari Muslim. Nabi sebut air telaga aku lebih putih daripada susu. Dia punya wangi, harumnya lebih wangi daripada kasturi. Bekas yang disediakan kan mujumis sama, jumlahnya sebanyak bintang di langit. Cawan-cawan yang disediakan. Man syariba minha fala yazma'u abada. Siapa yang minum daripada telagaku, nescaya dia tak akan dahaga selama-lamanya, kata Nabi. Berapa jumlah bintang di langit? Tak ada orang ngira bintang di langit. Tak ada kerja nak ngira bintang di langit. Dulu Abu Nawas pernah lah orang tanya dia, wahai Abu Nawas, berapa banyak bintang di langit? Sebanyak bulu pada badan kambing, kata dia. Dia jawab cara bodoh, betul lah. Kau rajin ngira bulu kambing, kau kira lah. Tak ada orang nak kira. Ada jawapan orang cerdik. Dah bulu kambing muka tak sempat nak ngira selai-selai, lagi pun kira bintang. Dia jawab bodoh, betul lah. Tapi ada satu profesor daripada University of Yale, dia ni seorang astronomis, namanya Dr. Peter Van Dokkum. Dia pernah buat kajian berapa jumlah bintang. Ini dia punya literature dia lah, kita orang akademik, kita respect dia literature orang. Kata dia jumlah bintang ni ada 100 sektilion. Macam mana nak kira sektilion? Kita orang Malaysia paling tinggi kita kena triliun lah, sejauh pilihan raya. Itulah triliun-triliun ni, kita tak dengar apa triliun ni. Bilion tu biasa. Triliun tu baru lepas pilihan raya, baru dengar ya. Dia tak ada bunyi lah, bilion semula. Septilion ni, kalau tuan-tuan nak tulis, katalah 100 septilion, ambil kertas keping, tulis 100. 100,0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 00,
jumlah bintang di langit. Sama ada betul atau tidak, itu bukan masalah kita. Ini literature dia. Apa yang mustahak, cawan yang disediakan untuk kita nanti memang sangat banyak. Menunjukkan umat Nabi ni ramai, ramai. Dan itu cawan minuman dia. Bagaimanakah sifat air kolam itu? Nabi pernah bercerita, afrodu minas salji wa ahla minal asal. Kolam aku itu, dia punya sejuk, lebih sejuk daripada ais. Macam mana nak bayang lebih sejuk daripada ais? Sejuk daripada ais lagi. Dan kata Nabi, wa ahla minal asal, dan dia lebih manis daripada madu. Sejuk, manis, lebih daripada madu. Memang sangat menyegarkanlah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Tadi disebutkan, warnanya lebih putih daripada susu, aromanya lebih harum daripada kasturi, sejuk dan menyegarkan. Jadi untuk kita yang tak dahaga malam ni, tak adalah rasa apa-apa. Cuba ceramah ni buat bulan puasa tengah hari, tengah teriuk, tengah maghrib kan aku beli air katira 60 botol lagi. Sebab kita tak rasa sekarang. Apatah lagi di padang mahsyar, kita lagilah hendak kepada hari itu. Soalan pada malam ini, layak ke kita dapat? Itu soalan. Layak atau tidak? Persoalan ini mustahak kita angkat kepada masyarakat sebab Nabi SAW ada bercerita, nanti akan ada umat aku akan kena alau. Nabi tak alau, malaikat alau. Security tak bagi masuk. Nabi tak ada masalah.
dia tak dapat masuk dalam itu. Dalam satu hadis Nabi pernah bercerita, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Nanti akan datang sekelompok manusia ke telaga aku. A'rifuhum, aku kenal dia orang. Mana ada tanda-tanda umat Muhammad tu adalah. Wa ya'rifuni, dan mereka pun kenal aku. Mungkin dia rajin berselawat apa semua. Jadi dia kenallah Nabi. Suma yuhalu baini wa bainahu. Tiba-tiba datang security malaikat, yuhalu baini wa bainahu. Dia buat sekatan. Dia turun pala, tak boleh masuk. Maka Nabi pun fa'akulu illa umini. Itu orang saya tu, umat saya, bagi masuk. Maksudnya kita macam duduk apartment, kita resident, ada guest. Guest datang, tetamu datang, jadi visitor datang. Jadi kita sebagai resident, kita benarkan lah visitor kita masuk. Tapi guard tak bagi masuk. Fa'akulu illa umini, itu orang saya, bagi dia masuk. Fayuqal, maka datang guard ataupun security yang terdiri daripada malaikat ini, datang jumpa Nabi. Minta maaf ya Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Minta maaf tuan, lepas tuan wafat, banyak kelakuan geng-geng ni yang tak sampai ke pengetahuan tuan. Apa kelakuannya? Kami ada rekod tuan. Kalau tuan nak tengok, kami boleh tunjukkan file-filenya. Meh, aku nak tengok. Malaikat pun bawa sebeban file. Ini gambaran saya saja, telah hati tak sebutlah fahil. Nabi pun beli. Ini agakkan saya, dia jilat-jilat ini, mak nak pokok muka surat kan? Itu agakkan kita ni. Nabi tengok selesai-selesai. Ish. Ish. Ya botam, tu istilah saya lah. Ya botam. Oh, warna gini. Habis. Jeng. Ketika Nabi tengok laporan yang Nabi selama ni tak dimaklumkan, terus Nabi berubah. Kata Nabi, Suhkan liman ghayyara ba'di. Kata Nabi, nyah kamu semua daripada sini. Kamu telah ubah apa yang kau ajar selama ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah golongan yang kata ulama, rupanya Nabi tak ngaku umat. Ini kita takut. Kita sangka kita cinta Nabi, sayang Nabi, tapi rupanya ada perbuatan-perbuatan kita masa pada masa sekarang yang menjadikan kita telah gugur membership kita sebagai umat Nabi. Membership kita terbatas, bukan sebab tak bayar yuran, langgar perlembagaan. Perlu diambil tindakan tata tertib, melawan pucuk pimpinan. Maka boleh dipecat. Siapakah golongan-golongan yang Nabi tak mengaku umat? Ini kita muhasabah untuk diri kita, yang ada tak kita kriteria na'udzubillah. Pertama sekali yang tak layak dapat telaga Kauzar adalah golongan asabiyah, golongan fanatik. Kata Jubir bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi pernah dalam nada tegas menyebut, laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Aku tak mengaku umat. Orang yang terlalu fanatik pada kelompoknya, golongannya, sukunya, partinya dan sebagainya lagi. Bukan umatku orang yang berperang kerana fanatik. Bukan umatku orang yang mati kerana mempertahankan asabiyah dan fanatiknya, kata Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Nombor satu ni asabiyah kena buang. Asabiyah, fanatik. Cuma mungkin ada orang akan keliru. Eh ustaz, kalau kita sayang bahasa Melayu, fanatik ke tidak? Ini soalan cepuman. Tuan-tuan, sayang Melayu pakai tanjuk 3 bulan. Melayu dia semangat 3 bulan je. Balik asal baliklah. 3 bulan saya punya masjid dengan bila-bila pakai tanjuk. Kata, kan, masjid pakai lah uniform. Semangat. Oh, pakai tanjuk tu kan. Tak ada dah pakai kopi orang jadi Arab semula dah. Jom Melayu ni 3 bulan je. Ada orang teguk yang kau ni tak sok dengan Melayu, pakai tanjuk puluh kili, mat kilau, sedikit mat kilau, fanatik. Adakah sayang bahasa Melayu itu asabiyah ataupun tidak? Soalan ini pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi. Abbad bin Kasir Asy-Syami radhiyallahu anhu cerita,
Ada seorang laki-laki datang jumpa Nabi, tanya, Aminal asabiyya an yuhibba rajulu qawmahu. Ya Rasulullah, adakah dianggap asabiyya seorang yang cinta kepada bangsanya ataupun kaumnya? Apa jawapan Nabi? La, tidak. Walakin minal asabiyya an yu'ina rajulu qawmahu ala zulmi. Orang cinta bangsa tidak asabiyya. Tapi orang yang asabiyah adalah dia mempertahankan bangsanya yang membuat kezaliman. Itu kata Nabi. Dia mempertahankan orangnya yang buat kejahatan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Itu fanatik. Tapi kalau sayang kepada bangsa, tak ada masalah. Contoh nak pakai tanjuk, tidur pakai tanjuk, tak apa. Pakai tanjuk, di kedai datang semayang, baca khutbah, tak ada masalah. Bangga kita orang Melayu. Bangga kita ada kerih. Kita bangga kita ada sejarah nenek moyang kita yang tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan tak sewajarnya dicop sebagai fanatik. Cinta bangsa ini budaya. Macam contoh kita orang Melayu, kita bangga dengan Melayu. Melayu dia ada Melayu jati, ada Melayu kacukan. Macam contoh hari saya tengok, ramai kacukan. Apa beza Melayu jati dengan kacukan? Pada hidung dia. Melayu jati ini hidungnya umpama jambu madu di belah dua. Melayu kacukan ini, dia punya hidung boleh gantung hanger. Mana adalah Pakistan darah, darah mamak ke apa, ke Arab side-side itu yang panjang di hidung. Kalau Melayu original pakai spek, asyik tolak, kata jatuh tolak. Itu Melayu. Sama ada Jawa, Bugis, Banjar, Koyan, Kampor, Kerinci, Medeling, Minangkabau, Rau, Johor Riau, itu semua hidung jambu madu pula tu. Kalau Malbari ada panjang sikit lah. Malbari siapa? Dalam perlembagaan orang Malbari Melayu. Ini tuan-tuan jangan pelik-pelik. Kerala itu Melayu, bukan India. Malbari dia asal daripada Kerala. Dia ada dia Bengali Muslim, ada Gujarati punya Muslim. Yang ini saya ingat saya terangkan kemudian agak panjang pula sejarah Kerala. Jadi